Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ketika hati dan pikiran telah bersatu dan kukuh di dalam niat, kamu akan merasakan sebuah kekuatan, yaitu dorongan dan hasrat untuk selalu bertindak. Dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan, sesungguhnya kita sedang berjuang. Ketika kesadaran jiwa setiap manusia merasa bahwa dirinya sedang dalam kekuasaan Tuhan, maka sesungguhnya dia telah memiliki kemantapan hati, dan tidak ada yang mustahil di dunia ini, karena sesungguhnya Tuhan Maha berkehendak atas segala ciptaannya. Sampai dengan hari ini tanaman cabai sudah berumur 32 hari dan tanaman tomat berumur 25 hari setelah pindah tanam. Curah hujan yang tinggi membuat tanah menjadi basah dan jenuh dengan air akan menyebabkan pH tanah menjadi menurun. Sedangkan pH tanah yang normal adalah syarat utama untuk tanaman agar dapat menyerap unsur hara di dalam tanah dengan baik untuk pertumbuhan. Hari ini kita akan mengedukasi sebuah metode yang hemat dan cepat untuk menaikkan pH tanah yang turun. Untuk menaikkan pH tanah yang turun, kita akan pakai Defend 600 untuk dikocorkan ke dalam tanah. Jumlah tanaman cabai di lahan ini adalah 1400 dan tanaman tomatnya 700. Kita akan pakai 2 bungkus Defend 600 untuk dilarutkan dengan air 10 liter. Satu bungkus kemasannya 250 gram, bro. Kemudian kita aduk dulu sampai tercampur dengan air. Ya, setelah Defend 600 tercampur dengan air, bro, bisa langsung kita gunakan. Ya, kita ambil 4 gelas untuk dicampur dengan air 20 liter. Seperti ini, bro. Satu, dua, tiga, empat. Ya, mantap. Kemudian kita tambahkan air 20 liter. Selanjutnya, bro, kita siramkan ke setiap tanaman 1 gelas, bro, atau sekitar 200 ml. Seperti ini. Cus. Cus. Warnanya hitam pekat, bro. Mantap. Manfaat Defend 600 adalah satu, sebagai biosimultan yang berfungsi untuk meningkatkan serapan hara dan nutrisi pada tanaman. Dua, menstimulasi pertumbuhan dan mengatur pertumbuhan tanaman. Tiga, memperbaiki tanah yang rusak akibat pemakaian pupuk kimia yang berlebihan. Empat, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres, penyakit, dan pH tanah yang masam.
Untuk mengatasi gulma atau rumput yang sudah banyak dan akan bertambah banyak kalau kita biarkan, kita akan pakai cara yang hemat dan cepat, yaitu dengan penyemprotan herbisida. Kita akan pakai herbisida kontak, yaitu Supretox, bahan aktif paraquat diklorida. Dosisnya 150 ml per tangki 16 liter, bro. Ini tutupnya ada gelas ukurnya, bro, ya. Satu tutup 100 mili full ya. Oke, kemudian kita tambahkan 50 mili, bro, ya. Kemudian kita aduk ya. Ya, kita tambahkan air sampai penuh, bro. Iya, mantap. Penyemprotan herbisida kontak, bro, harus hati-hati. Dan cara penyemprotannya adalah, yang pertama, lakukan penyemprotan di sore hari ketika angin berhembus sudah tidak terlalu kencang. Kemudian yang kedua, besarkan sepuyernya sehingga air yang keluar itu seperti gerimis. Yang ketiga, usahakan jangan terlalu tinggi mengangkat stik, ya, selalu dekat dengan tanah. Dan yang keempat, kita harus baca basmalah, karena kita sudah berniat membunuh rumput dan mungkin juga ada hewan yang mati karena obat ini. Jadi kita mohon halal dan ampunan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita praktekkan, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Ya. Jadi kalau air yang keluar itu seperti gerimis, kita tidak takut herbisida ini mengenai tanaman, bro.